Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview Copper Rimowa tipe hybrid cabin size. Cabin size ini kita akan mereview dia, bahan-bahannya apa dan ukurannya seperti apa cabin size ini. Dan bahannya ini dia polikarbonat digabung sama aluminium magnesium yang ininya, dan ininya polikarbonat ya, yang haipunya. Oke, kita ukur dulu. Sini ada lebarnya 23 cm, panjangnya 36 cm, dan tingginya itu 54 cm. Terus kita akan ngecek ntar berat kosongnya seperti apa ya. Oke, pertama-tama kita akan mereview dulu tampak depannya ini. Di sini dia ada dua buah locknya yang sudah TSA, artinya udah copper ini bisa masuk ke Amerika karena dia menggunakan kunci TSA. Terus gagangnya ini dia terbuat dari aluminium dan dia self-closing ya, bisa tutup sendiri. Oke, rodanya standar ya, rodanya ya standar. Di sini belakangnya handle-nya ini. Oke. Belakang ada engselnya, 3 buah engsel, dan ini ada bumpernya terbuat dari karet. Oke. Dan yang ininya lambang Rimowanya terbuat dari aluminium. Kita akan buka kompornya. Oke. Kompornya seperti ini. Oke, dia ada manual booknya. Dia dapat satu buah manual book. Ini ada tag-nya satu buah, ada stikernya, terus di sini ada buku-bukunya, terus dapat apa lagi ya? Terus dia dapat plastik pack, dapat dua buah ya. Terus dia ada sarung juga, ada sarungnya, penutup kopernya. Oke, di bagian dalamnya ini bisa dibuka ya. Ini pembatasnya, atau bisa kita masukkan ini buat tempat celana dalam atau apa. Sini ada wrapnya. Oke, di sini bisa kita kencangin, ya. Sini saya tarik sebagai penutup bajunya, ya. Sini ada dua ya. Untuk materialnya juga bagus banget ya, halus ya. Di sini ada lambang Rimowa, bagus banget bahannya. Jadi ya, oke. Untuk tampak atasnya ini, dia handle-nya ini dari rubber ya. Dan ini dia punya handle. Oke. Ini tampak belakangnya. Ini tampak samping sebelah kanan, ya, ada engselnya 3 buah. Ada bumpernya. Dan ini tampak depannya, serial number-nya
Square number-nya di mana ya? Oke. Tempat bawahnya. Nah, ini model baru ya, tahun 2020, dia bedanya ada di sininya ya. Ini hybrid ya, jadi percampuran dari aluminium magnesium dan polikarbonat. Ini polikarbonat, ini aluminium magnesium. Ini ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus beratnya. Oke, kita timbang beratnya dulu. Berat kosongnya dia itu 2,7 kilo. Jadi berat kopernya ini tanpa isi dia itu 2,7 kilo ya. Rimowa ini terkenal karena merek dan harganya. Mereknya itu buatan Jerman, jadi terkenal dia sangat kuat dan tahan lama, serta harganya juga lumayan mahal ya. Harganya premium, tapi sesuai dengan harganya. Harganya ya untuk ini sekitar 20 juta lebih ya, 20 juta lebih harganya. Untuk koper cabin size tipe hybrid dari Rimowa. Oke guys, demikianlah review kami dari Ronatec mengenai koper Rimowa tipe hybrid cabin size. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.